Hallo. Pak, airnya habis ya, Pak? Masih ngelag gak sih? Ya ampun, jam segini udah ngantuk. Baru sampai rumah. How's your day? Udah makan malam kah? Udah. Pendekin lagi rambutnya, Gre. Okay. Hari ini ngapain aja, Ci? Hari ini aku tadi habis ada ulang tahun teman, terus ketemuan juga sama Cishania, sama Umi Kinal, sama Talia, sama Cisonia, sama Kak Rahel. Seru. Jangan pendekin lagi ya, tadi bilangnya pendekin lagi, sekarang jangan. Gimana sih? Marah. Ketemu Kak Luna, iya. Kapan jadwal video call lagi, mau nyobain? Silakan. Video call lagi tanggal 20 sama 24. See you. Makin dipendekin rambutnya damage, tambah ambiar. Thank you, Kayu Girl. Lampu diskonnya.
gimana jadi Wira Sableng ya? Gimana apanya nih? Udah nonton belum? Kocak ya? Kocak gak sih guys? Kocak gak? Kocak gak ya? Kocak lah, masa enggak? Kocak lah, masa enggak? Woman aggression sekarang sangat mahal ya? Iya dong. So mahal. Asar Cigre kayak tahu bulat. Iya. Betul. Kapan update TikTok sama Cishani? Kapan ya? Gak tahu. Nanti aku ajakin dulu ya. Tergantung dia mau atau enggak. Aku mah bikin TikTok selalu. Tanggal 27 TBK, doain lancar ya. Semoga lancar. Jangan lupa belajar dan berdoa. Best part kamu yang jadi kodok. Dikutuk. Saya jadi kodok. Mau gak mau, gak mau lah masa enggak. Iya, iya, iya. Makasih Kak Denisha Aulia. Nungguin kamu di Share House 48. Aku juga nih gak sabar, kira-kira aku dapat peran apa ya kalau aku di Share House. Pengen deh. Kapan ya? At JOT. At Om JOT. Ikut TikTok 48 group maksudnya? Emang ada TikTok 48 group? Aku mau upload TikTok ya. Kamu mau upload TikTok tiap hari. Iya kan, aku mah TikTok ya, TikTokan aja. Sudah bahagia hari ini, sudah dong bahagia. Thank you Karina, lampu diskonya. Ada Ci. Cover lagu apa? DJKT versus pengen sama siapa? Pengen sama siapa ya? Sama siapa aja boleh aku mah. Belum pernah DJKT versus Sheryl's 48 The Quiz Show juga. Terus kemarin ada yang event Stumble Guys itu, yang main Stumble Guys. Sedih banget gak ada aku, padahal pengen. Biar bisa goreng-goreng gaming. Goreng-goreng dulu gak sih? Goreng gak? Goreng lah masa enggak? JKT48 versus JOT versus member. GG Gaming. Di Share House jadi karakter apa? Apa aja boleh aku. Yang penting ya, yang penting dikasih kesempatan. Tungguin Gresian di versus. Kan Cici ini udah kemarin JKT48 versus yang Team Girly versus Sporty itu pertama kali. Aku nonton tuh waktu itu. Sit by myself talking to the mm-hmm.
JKT48 versus Di Gracia versus Warga SR. Bucin lagi sama G, sama GBG cocok. Seru ya bucin. Siapa yang nonton kemarin bucin? Seru tau. Thank you Kak Adelika. Suka beli takjil gak? Suka. Halo dari Manado. Halo. Lalatmu beranak gak? Maksudnya? Ya beranak sih. Sini, di sini, di sini tiba-tiba. Thank you, Kayu girl. Sekarang di TikTok pada baper-bapernya sama Gracian. Emang iya. Share house jadi satpol. Jadi satpol maksudnya. Satpol PP. Gracia dinantikan sejuta umat TikTok. Masa sih? JKT48 versus Sasugre versus Gre Sableng. Haha. FYP TikTok isi Gracia dan Cikara. Kok bisa?
Udah berapa hari gak ketemu Shani? Baru juga kemarin ketemu. Usia semakin tua, maaf ya Gre. Hah? Ya iyalah, mana ada manusia yang semakin kecil. Maksudnya manusia kan pasti umurnya semakin menambah, semakin tua. Kalau saya semakin muda, sepertinya saya bukan manusia. Nggak ngunyah, Ci. Dari tadi udah ngunyah mulu soalnya, udah kenyang. Sekarang kenyang, lihat aja nanti jam 12 pasti lapar. Tengah malam aku pasti lapar. Jam laparnya aku. Saham kapal sedang mahal ya, Bun. Yang naik kapal Grace-nya harus punya tiket VIP. Haha. Grace, kurusan lagi ya, masa sih? Kenapa setiap aku ketemu orang pasti bilangnya kamu kurusan lagi ya, kayak gitu. Emang iya ya? Padahal aku makan terus. Shani apa kabar ya? Baik. Tingginya naik 2 cm kayaknya. Segini. Tadi makan banyak. Makan banyak. Makan yogurt juga. Pulang sama Dewi. Beneran tahu aku beneran tinggian. Gimana ketemu Karuna? Senang banget. Tapi Karunanya tadi pas aku datang lagi bobo, terus tiba-tiba kebangun, terus habis itu dia sepertinya lagi kurang bobo. Kacian Karuna. Anteng-anteng kok Kak Luna. Try to get to you. Oh ya, betul kemarin aku dapat ini. Redmi Note 10. Yay! Thank you Kak Tiara. Apa diskonnya? Meet and greet kalau nak iya, gemes. Kita unboxing dulu guys. Wih, mantap. Wih.
dalamnya kotak ini itu ada chargerannya juga nih, dan kabelnya. Yes, so guys, kita unboxing, masih diplastikin, masih disegel. Yes. Seperti biasa, entah kenapa ya, aku kalau Xiaomi selalu dapat warna hijau. Aku nggak tahu kenapa. Widi. Keren banget. Jadi Redmi-nya ada tulisan Redmi di sini. Redmi Note 10 ini seperti ini tampaknya. Depan, tampak belakang. Di kameranya di sini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ini ada blitznya juga di sini. Mari sekarang kita nyalakan. Wih. Mari kita coba. Jadi aku baru dapat HP baru dari Xiaomi. Namanya Redmi Note 10. Unboxing HP check. Wis. Bahasa, kita pakai bahasa English. Choose your region, Indonesia. Thank you Kak Tom-Tom, begadang sampai sahur. Semangat begadangnya. I've read and agreed. Skip this step. Bahasa kalbu gak tuh. Okay. Getting your phone ready. Gak kelihatan ya. Gak kelihatan. Asli enteng banget HP-nya. Seenteng itu guys. Yang berat itu rindu cikre. Iya, iya, iya.
Kirain bakal dapat warna orange. Iya, aku kira juga. Aku pingin yang warna orange, padahal bagus. Orange-nya aku suka banget. Talking to the moon, still try to get to you. Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10. Yes, I'm in. I agree. Accept. Accept. Foto gak, foto gak, foto lah masa enggak. Selfie gak, selfie gak, selfie lah masa enggak. Makasih Kak Tom Tom. Okay Google. Okay Google. Okay Google. Hey Google. Yeah. Hey Google is ready. Okay. Bukan budek guys, Google-nya tadi emang lagi nyoba ini apa namanya, dia rekam suara gitu biar kerekam suara aku di sininya. Maklum HP baru. Start saving audio. Next. Yang kebuka malah Google di HP-ku. skip aja lah. Getting your phone ready, just may take a few minutes, okay. Oh, dia fingerprintnya di sini, guys. Tuh. Ini aku lagi add fingerprint.
Ini aku dapat yang berapa ya? Aku yang Redmi Note 10 dual SIM, dual standby GSM 6,43 AMOLED dot display dual speakers 33 watt fast charging 5000 mAh baterainya, Qualcomm Snapdragon 48MP quad camera, ultra wide and macro lenses. Hai guys, ini nge-lag apa gimana sih? Hello. Yeay. Okay. Ini sudah. Tada. Sat. Ih, mantap. Yes. Kita coba aja kali ya kameranya ya. Kita selfie dulu kali ya. Selfie gak selfie. Lama sangka. Kita selfie dulu kali ya. Kes pakai HP baru. Kes. Ini kalau nggak salah ada, wis bisa terus. Ini gimana sih? Hehehe.
Wow. Coba-coba. Setting. Kita coba pakai mode Voice Pro. Oh. Portrait. Watermarknya apa ya enaknya? GG Gaming. Kita pasang timer aja kali ya. Pakai filter kali ya biar bagus, gak seh, coba aja, kita coba aja kali ya. Kameranya bingung, Bun, ada 4, lihat yang mana ya, Bun.
tagihan nggak, Bun? Foto banyak-banyak habis itu gak tahu pilih yang mana. Hai papale papale teratatatata. Teratatatata. Teratatata. Tatatata. Tatatata. Teratatatata. Nanti aku upload ya. Gils, 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 bullshit.
Bagus banget. Nggak mau lihat nggak mau kasih lihat nanti aja lihat di Twitter ya. Udah berapa foto ya aku? Banyak banget fotonya. Foto doang banyak tapi nggak di share. Iya, sangat Jenny agresi ya. Jago juga ya aku foto pakai kamera belakang. Ini bagus tau preview banyak banget berapa foto nih udah banyak banget. Oh gini ya kira kalau lagi selfie iya foto doang banyak yang di share satu doang. Hai papale papale. Tapi mulu dah. Shania Gracia, Shania Gracia.
Hehe. Foto mulu yang di-share kagak ada. Iya. Fix, aku mau upload foto bentar lagi di Twitter. Jangan lupa pantengin Twitter aku. Sabar sebentar kawan, karena saya ingin bagaimana caranya di sini belum belum sign in Twitter saya. Jadi saya sign in dulu Twitter saya di sini. Sit alone, talking to the moon. I wanna want you back. Mau share-nya berapa emang ya? Mau aku share berapa foto? Bingung share yang mana? Kok udah piye? Namun aku bingung ketika aku mau share foto. Namun aku bingung aku mau share foto karena ini banyak banget, aku pun jadi kebingungan. Cukuplah saja, makanya kalau foto enggaklah usah banyak-banyak, karena ngapain banyak-banyak kalau enggak di-share. Ah, si bingung milih fotonya.
Sabar ya semua, sabar. Semuanya mohon bersabar. Mohon bersabar. Mohon bersabar, kawan-kawan yang saya kasihi dan saya sayangi. Sabar ya, oh. Nanti hari ini, malam ini, saya akan nge-share foto di Twitter. Mohon bersabar, mohon bersabar, mohon, mohon, mohon bersabar. Eh, sepi banget gak sih guys dari tadi nih? Kita pasang lagu aja gak sih? Pasang lagu apa juga sih, namanya ya. Putus-putus kayak hubungan. Hia. Dihiain aja kali ya. Aduh. Kita ngapain guys enaknya sekarang? Kalian bosan gak liatin aku foto-foto? Aduh, lama banget kirim fotonya jujur. Apa karena kegedean ya memorinya?
saya bisa bahasa Indonesia. Wah, sukoi. Sukoi. Tidak mengenal bosan, Widi. Sukoi. Kalau aku share semua nanti kalian kayaknya bosen deh lihat muka aku mulu di Instagram, di Twitter, di TikTok, muka aku semua nanti kalian bosen. Ya nggak? Ya kan pasti kalian bosen ya. Ta-ta-ta-ta-ta. Oh, nggak kirim-kirim ya fotonya. Uploading terus sama banget. Ayo kita main pick one. Boleh, boleh. Review buku. Mau review buku apa nih? Aduh. Jeruk atau apel? Jeruk. I love jeruk. I love orange very much. Ngepel atau nyapu? Ngepel apa nyapu ya? Nyapu kali ya? Ya ampun, pilih ngepel penyapu aja lama banget mikirnya. Kenapa selesain GRC? Sneaker or boots? Sneakers, tapi aku lagi pengen beli boots. Pick one atau pilih satu? Atau kuncir atau gerai? Sometimes gerai, sometimes kuncir. Rambut pendek atau panjang? Apa aja? Suka dua-duanya sih. Soft lens atau kacamata? Kacamata. Aku gak pernah pakai soft lens. Bukan gak pernah sih. Aku kalau pakai soft lens paling cuma kayak buat photoshoot gitu. Yang paling pakai soft lens berwarna gitu kayak. Bukan pakai soft lens yang seharian gitu karena nggak bisa, karena pakai soft lens kayak masukin benda ke mata setiap harinya nggak kuat. Terus belum kayak mataku kan cepet perih ya, cepet kering juga, kayak apalagi kayak gini aja nggak pakai soft lens cepet perih dan cepet kering apalagi pakai gitu. Strawberry atau blueberry? Blueberry.
TikTok atau Twitter? TikTok. Tapi Twitter juga sih. Tapi TikTok seru sih, candu banget. Udah gitu komen-komen di TikTok tuh lucu-lucu semua asli, nggak ngerti lagi deh aku. Kalau ada yang lihat lewat FYP aku, ada video apa, aku pasti bacain komentarnya juga karena kocak-kocak. Apalagi netizen Indonesia di TikTok tuh ada di mana-mana gitu loh. Aneh banget, jujur. Terus kayak sering komen, "Woi, pulang, woi, pulang." Kocak gak sih? Tidur atau makan? Makan. Baru tidur. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Karena kalau kamu mencintai terlebih dahulu, pasti kamu akan dicintai. Makan atau minum? Minum. Minum. Sekarang aku jadi pengen minum. Tanggung jawab Anda. Minum saya di mana? Oh ya, botol minum saya ketinggalan di teater. Aduh, jadi saya tidak bisa minum sekarang juga. Bagaimana ini? Aduh, aduh, aduh. Ungu atau kuning? Hitam. Manis atau cantik? Manis kali ya. Mungkin kalau cantik bisa bosen dilihat, tapi kalau manis mungkin gak bosen-bosen dilihat ya. Maafin aku ya guys. Coklat vanilla. Vanilla. I love vanilla. Jepang. Pengen ke Jepang. Tapi suatu saat nanti aku pasti bakal ke Paris. Aku pengen banget ke Paris. Tapi sekarang aku lagi pengen banget ke Jepang. Kopi atau teh? Teh, soalnya aku gak suka kopi dan gak bisa minum kopi juga. Martabak manis asin, dua-duanya sih. Tapi kalau makan martabak asin dulu, baru abis itu makan martabak yang manis. Beh, enak banget. Enak banget. Vest atau cardigan? Cardigan. Biru atau merah? Biru, tapi kalau untuk baju aku lebih suka merah. Lebih cocok di kulit aku. Sushi atau pasta? Ya semualah. Tuh tahu jawabannya. Tapi I love sushi. Hitam atau putih? Hitam. Bubur diaduk atau gak diaduk? Bubur tidak estetik. Saya tim bubur tidak estetik guys. Mohon maaf ya semuanya. Jangan kecewa sama saya. Susu atau kopi? Susu. Dasteran atau piyama? Piyama. Gombal atau digombalin? Bingung. Digombalin? Digombalin gak sih? Seblak atau bakso? Pilihan sulit. Saya pilih dua-duanya. Kadang saya lagi mau makan bakso, tapi kadang saya suka seblak juga. Ngepel maju atau ngepel mundur? Yang benar itu ngepel mundur kan? Aku gak salah kan? Emang ada ngepel maju? Kalau ngepel maju percuma dong. Disayang atau dicinta? Dikasihi. Mie ayam atau bakso? Mie ayam sih. Oshi atau Oshihan? Oshi lah. Aduh, botolnya ketinggalan mulu. Kok tau aja sih? Ya semoga gak hilang lagi ya. Ya ampun, aduh, hilang mulu atau minum vanilla.
favorit apa? Lagu Rohani. Abis itu lagu JKT. Abis itu lagu CC Taylor Swift. Rhapsody atau Menanti? Aku suka Rhapsody, tapi aku suka Menanti. Gimana tuh? Nggak mandi atau nggak sikat gigi? Nggak mandi. Gingsul atau losong pipi? Oh my god, aku pengen banget punya losong pipi sebenarnya. Dari dulu aku selalu gini-gini pipi aku biar ada losong pipinya, tapi sampai sekarang nggak muncul-muncul. Menurut aku ya, kalau misalnya orang tuh ya udah cantik terus dia punya losong pipi tuh kayak kurang apa sih orang itu, bingung deh. Semur jengkol atau sambal pete? No, not at all. Kuraten atau Blue Rose? I love Blue Rose too much. Kayak sampai dari awal sampai sekarang kayak makin suka gitu sama Blue Rose. I love Blue Rose. Hoodie or jacket? Tergantung sih. Tapi kayaknya hoodie. I think. Tapi kadang-kadang jaket juga sih. Vanilla atau keju? Dua-duanya suka. Teh atau boba? Boba. Keju kotak atau keju slice? Apapun yang berbau keju saya suka, suka saja. Bakso or sate? Pikir dulu. Ah, kelamaan mikir, suka gitu. Milih aja lama banget saya negrasi ya mah. Bakso atau sate ya? Gak tau, bakso. Burger or pizza? Pizza. Bisa melihat masa depan atau bisa melihat masa lalu? Bisa melihat masa depan. Tas kanvas atau sling bag? Sling bag. Nasi goreng atau nasi padang? Nasi goreng, biar bisa goreng-goreng. Physical touch atau quality time? Quality time. Bubur digoreng atau direbus? Gimana-gimana bapak? Hey. Baca atau nonton? Nonton. Aku atau dia? Aku. Mie kuah atau mie goreng? Aku kadang-kadang mie kuah, kadang-kadang mie goreng. Jadi aku suka dunia. Bumi itu bulat atau bumi itu datar? Bulat lah. Emang bumi itu apa? Jajar genjang. Trapesium. Belah ketupat. Sneakers or flat shoes? Sneakers. Tanpa guling atau tanpa bantal? Tanpa bantal. Aku gak bisa bobo tanpa guling. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Menanti, asik. Nonton film atau baca buku? Tergantung mood. Kadang moodnya lagi mau nonton film, kadang lagi mau baca buku. Salad buah or salad sayur? Salad buah. Sempol atau papeda? Hah? Papeda itu apa ya? Sempol lah, terbaik.
jadi kapten atau center? Gak tahu, sama-sama ada enak dan gak enaknya sih. Jadi mungkin ya dua-duanya lah, gak apa-apa. Center, I think. Susu vanilla atau strawberry? Kadang-kadang suka vanilla, kadang-kadang suka strawberry. Bakso aci atau bakso daging? Bakso daging. Orang Jepang bukan yang ngepelnya maju. Ah, seriusan gak sih? Milk tea atau Thai tea? Thai tea. Coklat atau keju? Keju. Abis makan keju, makan coklat. Tapi didiamin atau gak diamin? Ngediamin lah. Aku gak suka didiemin. Jepang or Israel? Israel. Aku pengen banget ke Israel. Dua kata aja. M3 RKJ atau M4 RKJ? M4 of course. Dua kali jatuh cinta di lubuk hatiku yang dalam, waktu tertidur pun membuka mata. Ah, ketika engkau tersenyum, hatiku menjadi sakit. Ku tak mampu berkata. Lagu rohani favorite sekarang banyak. Parfum atau mandi? Mandilah. Keluarga di rumah atau keluarga di JKT48? Ini pertanyaan macam apa sih? Ya pasti dua-duanya sama-sama keluarga lah. Bacaan ayat ya saya 41 ayat 10. Eva 1:10 has been my favorite Bible verse. Janganlah takut sebab aku A dengan huruf besar, artinya Tuhan, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yes. Ayat Alkitab yang selalu aku tanemin dalam hati sampai aku jadiin apa namanya wallpaper HP juga. Blue Rose atau Finland? Blue Rose. Kurosu agama cross. Blue Rose atau Cross? Wah, pilihan sulit ya ini, Bun. Blue Rose. Tapi I love Cross. Gimana ya? Gak tau. Yakuza Kuyo atau Boku no Chiaganabi? Oh my god. Yakuza Kuyo. Bukannya juga kena bayi juga sih. Ah, gak tau. Video call atau handshake? Handshake. Private talk deh.
sekarang mah ada private talk, jadi aku pilih private talk, lebih enak daripada video call, lebih seru juga saya bertemu secara langsung tanpa melihat HP terus lelah matanya. Makan Korea atau Jepang? Aku Jepang. Dicuekin atau nyuekin? Nyuekin. Again, aku gak suka dicuekin. Gak makan atau gak tidur? Aduh, dua-duanya. Pilihannya sulit, gak mau dua-duanya. Taichan atau sate bumbu kacang? Bumbu kacang kali ya. Shani atau Indira? Sumini deh. Ibadah online atau offline? Kangen ibadah offline sih, jujur. We are the team K atau we are the JKT? Semua makanan Shani Gracia suka, betul sekali. Kehilangan atau meninggalkan? Kehilangan atau meninggalkan? Meninggalkan sih. Tidak suka. Tidak bisa kehilangan. Sendal atau sepatu? Sendal sih, aku suka sendal. Aduh, tuh kan aku sih gak bisa kalau gak senderan, saya pasti akan pegel. Karena nyender adalah passion saya. Traveling atau mukbang? Traveling. Traveling. Ambil wisata kuliner. Pakai sendok atau pakai tangan? Sendok, tapi untuk makanan tertentu, makan pakai tangan itu adalah sebuah nikmat Tuhan yang tak bisa didustakan. Widih. Apalagi sambil makan pakai tangan, sambil angkat kaki. Perosotan ayunan. Ayunan. Pisang atau mangga? Telur ceplok atau dadar? Ceplok. Sasu gre sablung. Aduh, gak tahu. Act of service or receiving gift? Act of service. Korea atau Jepang? Jepang. Es buah atau es teler? Es buah. Es teler juga enak sih, tapi blus atau kemeja? Kemeja. Kaos v-neck, unik. V-neck kayaknya. Tidur kayang atau tidur melek, Ci? Gimana? Dapat hadiah atau ngasih hadiah? Ngasih hadiah. Tapi aku suka dapat hadiah. Western style or Korean style? Korean style. Lip cream or lip gloss? Lip gloss. Perhatian atau diperhatiin? Perhatian dong. Kehilangan sahabat atau kehilangan fans? Gak dua-duanya lah. Lip tint atau lipstick? Aku lip tint sih. Aku orangnya lip tint. CWK atau CWK? CWK. CWK. Ya
senior atau jadi senpai? Bedanya apa kak? Kebetulan nih ya. Ramune atau RKJ? My favorite si Ramune ya. I love Ramune. Kebab or martabak? Martabak. Kastil apa tower? Dua-duanya bun. Dozo ne. Silakan. Itu sendiri atau ditemenin? Sendirilah. Ice atau ala carte? Ice. Ramune atau Sakagari? Ramune. Ramune, I love Ramune. Nyender atau ngunyah? Dua-duanya lah. Sunrise atau sunset? I love sunset. Hewan apa yang kaya raya? Kenapa nih tiba-tiba jadi tebak-tebakan ya bun? Apaan tuh kebetulan? Hewan yang kaya raya apaan? Taunya buah yang kaya raya, serikaya. Humoris atau romantis? Dua-duanya. Kelas pagi atau sore? Sore. Taylor atau Justin? Justin siapa nih kakak? Taylor Swift lah pasti. Nggak pakai parfum atau nggak ngalis? Nggak pakai parfum. Telepon atau video call? Video call. Nyender atau peluk? Hah? Nyender. Sekolah atau kuliah? Sekolah. Durian atau manggis? Udah, dua-duanya suka. Tapi manggis sih. Blue Rose atau Dakishime? Blue Rose. Gila, aku suka banget sama Blue Rose ya. Bentar. Nungki bareng teman kampus atau teman JKT? Teman JKT. Parfum segar atau manis? Kalau aku sih lebih suka segar. Segar tapi yang manis. Gimana tuh ya? Tapi gak suka yang manis banget. Ngerti gak sih guys? Gitulah pokoknya. Dakishime atau Kinjirareta? Kinjirareta. Bukan delay guys, sama aku bacain komennya dari bawah. Biar kebaca semua. Private talk itu gimana konsepnya guys? Tuh guys, tolong jelasin yang udah berpengalaman private talk coba. Yang jelas seru banget, jadi kayak bisa ketemu langsung sama Oshi. Kayak kalau misalnya dulu kita emang adanya handshake event kan, sama sebenarnya kayak handshake tapi dengan protokol kesehatan. Jadi ada apa namanya, ada meja gitu, jadi kayak dinner bareng sama Oshi gitu, tapi ada tetap ada pembatas transparan gitu. Terus habis itu ngobrol. Satu tiketnya kalau gak salah 2 menit durasinya. Habis itu bisa dapat poster JKT48 juga bertanda tangan Oshi. Oshi kamu yang dimana kamu, Oshi kamu yang kamu ikut private talknya deh. Gitu deh. Gitu guys. Image cute or cool? Cool dong. Blue Rose. Di dada ini adalah sebentuk cinta. Kayak gimana ya guys?
pakai lipstik atau nggak pakai alis, nggak pakai lipstik deh. Diprioritaskan atau memprioritaskan? Diprioritaskan. Disko di UKS atau krayon? Disko lah. Disko di UKS lah. Diucapin birthday pertama atau diucapin birthday terakhir? Kalau aku sih lebih suka diucapin pertama ya, soalnya kayak kalau misalnya diucapin terakhir tuh kayak gimana ya, kayak pasti udah nunggu diucapin gitu loh, tapi kayak gak diucapin gitu ya. Ya, emang mainstream sih. Makeup atau nggak makeup? Nggak makeup tapi pakai alis. Lightstick or chance? Chance with lightstick. Kota atau desa? Desa enggak tuh. Desa kota. Warta kata resto. Resto. Air terjun atau pantai? Pantai sih. Filsafat atau psikologi? Psikologi lah. Gil sih. I don't like filsafat. Strawberry, pisang, apel. Strawberry. Hujan atau cerah? Hujan. Mohon maaf tapi aku suka banget kalau misalnya soalan lagi hujan. Tower atau kastil? Ditanya lagi gak tuh tower atau kastil? Tower deh, tower. Film drakor atau Hollywood? Jujur lebih suka Hollywood, entah kenapa ya. Aku tuh nonton drakor paling kayak tergantung. Kayak filmnya itu bisa apa namanya, cocok di aku atau enggak. Karena kalau aku main film, main film, nonton film harus kayak film yang cocok baru aku bisa lanjutin, atau series series drakor misalnya harus yang cocok sama aku baru aku bisa lanjutin sampai habis. Kalau enggak ya aku nggak bisa gitu. Gini nih orangnya. Manis atau asin? Asin karena udah manis. Iya, enggak lah, canda. Mau manjakan atau dimanja? Dimanja. Showroom 48 atau versus JKT48? Showroom 48 tuh maksudnya apa sih? Aku belum pernah versus nih, betulan. Ngagetin atau dikagetin? Ngagetin kali ya. Setia atau buaya? Setia lah, siapa sih yang mau gak disetiain? Sakit gigi atau sakit hati? Gak dua-duanya deh ya. Back to December or style? Back to December. Pacar atau sahabat? Kamu. Hancur. Mau lempar tawar silakan. Ponytail atau twintail? Ponytail, mohon maaf ya. Udah gak twintail lagi ah.
blonde or brown? Blonde. Anjay, asik. Me time or quality time? Me time dan quality time. Kocak. Lagu apa yang bikin kangen? Apa tuh? Panik atau nggak panik? Pertanyaan apa sih ini? Senang atau bahagia? Bersuka cita. On the ground or gone? Underground. Blackpink or BTS? Blackpink. Solo. Pizza atau ayam goreng? Pizza. Hewan-hewan apa yang suka silaturahmi? Gak tahu. Satu hari bisa kemana aja atau satu hari bisa beli apa aja? Satu hari bisa kemana aja. Anggi kan dengan pilihan ini. Aku tidak bisa memilih. Tapi karena misal memilih aku, jadi aku misal deh. Sore bagus banget tau misal. Dari dulu emang aku suka sama suaranya dia. Spaghetti atau mie instan? Mie instan sih. Spaghetti sih, mie instan sih. Spaghetti. Tapi spaghetti gak tau ding. Ah, susah, gak bisa milih. HP atau dompet? HP. Cigre atau kak gre? Cigre. Biasanya gre atau ge? Aja. Kecewa atau buaya? Gimana ya? Oh, ah. Nahan pipis atau nahan pup, ya ampun. Enggak, dua-duanya deh ya. Nahan lapar atau nahan haus? Kayaknya mendingan nahan lapar deh. Come on, Ajix atau teacher-teacher? Teacher-teacher sih. Udah lama banget ngomongin teacher-teacher. Oh my god. Gitar atau ukulele? Ukulele. Kucing atau anjing? Anjing. Lari atau sepeda? Sepeda. Back to December or Exile? Back to December. Still my favorite. Bali or Lombok? Bali. Humoris atau romantis? Humoris. Nanti kalau ditanya lagi aku jawabnya romantis, saya ingetin. Ikan bakar. Pantai atau mall? Pantai. Kue cubit atau kue pancong? Kue pancong tuh yang mana ya? Kue pancong. Hotel atau villa? Villa. Kalau lapar plus ngantuk, makan apa tidur? Makan dulu baru tidur. Komedi atau romance? Romance. Liminal atau syarukan? Liminal lah. Budak atau pecel? Pecel. Nonton bioskop sendiri atau nonton konser sendirian?
nggak pernah nonton konser sih, tapi kayaknya lebih pilih nonton konser sendirian. Eh nggak deh, lebih pilih apa ya, iya ya, nonton konser sendirian. Kalau mau, kalau main film mau action or drama, dua-duanya mau. Drama boleh, action pengen coba juga sih. Tuhan kasihnya apa deh ya, doakan saja. Badminton atau tenis? Badminton. Jenong atau jidat lebar? Hah, gimana sih? Ngakak atau bengek? Apaan sih? Gak tau ah. Christmas or Easter? Christmas. Mimpi jatuh atau mimpi ketemu kecoa? Mimpi jatuh lah, seru tau mimpi jatuh. Udah kerasa udah jam segini guys, cepet banget. Mau push make up ah. Satu hari bisa terbang atau satu hari bisa ngilang? Satu hari bisa terbang. Percuma aku bisa ngilang juga, nggak akan dicariin. Iya. Lebih suka tantangan atau zona nyaman? Tantangan sih yang membuat nggak ada di zona nyaman terus, karena zona nyaman bikin kayak apa ya, nggak berkembang. Hapus makeup sama beres-beres aja belum kakak? Hancur atau coya? Kocak. Musik atau game? Musik. Mata aku sakit banget. Kayak kebanyakan lihat layar deh. Kelamaan maksudnya.
disakitin satu kali atau melupakan? Siapa sih yang mau disakitin? Melupakanlah. Aku akan menghapus salisku. Jadi aku pakai cleansing balm untuk hapus makeup ini. Pintar atau ramah? Ada duanya dong. Ke Korean drama atau sinetron Indonesia? Sinetron Indonesia yang ada akunya. Widih. Tai lalatnya gak kehapus ya. Ini coba aku hapus ya nih tai lalatnya. Aduh. Bisa gak ya dihapus ya? Ini cleansing balm guys. Okay, sekarang aku mau mandi dan kayaknya mau end live. Makasih buat semua yang udah nonton live hari ini yang mendadak. Makasih. Kita absen dulu kali ya. Dari nomor 13 Kak Salisa, thank you Kak. Nomor 12 Kak Tiara Ade, thank you Kak. Nomor 11 RF Durable, makasih banyak Kak. Eh, makasih banyak deh. Nomor 10 Kak You Girl, thank you. Nomor 9 Kak Ristanya Gre, makasih Kak. Nomor 8 Tom Tom gak jadi begadang. Si suka ganti nama nih ye. Makasih Kak Tom Tom. Nomor 7 Kak Muhammad Rizal Alfalah, thank you Kak. Nomor 6 Kak Hendrik Julius, makasih Kak. Nomor 5 Alsa Gia Purwanto, makasih banyak ya Kak. Nomor 4 Ori Ori, thank you. Nomor 3 Usagi Ariato Zaimas, terima kasih banyak. Nomor 2 Kak Daniel Dinata, makasih banyak Kak Daniel. Nomor 1 Love-nya Gracia, makasih banyak Kak. Siapa ini Love-nya Gracia? Pengen tahu dong siapa nih. Makasih loh Kak. Makasih semuanya 3238 yang sudah menonton kegabutanku malam hari. Yang buat yang sahur jangan lupa nanti pasang alarm, sahurnya jangan sampai kelewat. Banget puasanya. Dan sekarang aku mau beres-beres, lalu mau istirahat di jam segini. Semoga saja tidak begadang saya, karena biasanya udah ngantuk tapi habis mandi kan ya kan seger lagi nih kebetulan ya. Ya udahlah.
terima kasih yang udah ngasih-ngasih apa namanya di komentar, ngasih pikuan ke aku. Thank you semuanya. Nanti kita ketemu lagi di next showroom atau di video call sama aku. Jangan lupa ya, tanggal 20 dan 24 masih ada dua sesi di tanggal 20, dua sesi lagi di tanggal 24 juga. See you guys semuanya. Dadah, makasih banyak. Bye bye. Bahagia terus ya. Thank you. Ya, nanti aku share fotonya yang tadi ya. Tunggu aja ya. Soalnya dia tadi masih dikirim, tapi lama banget kirimnya, mungkin karena memorinya kegedean. Kalau hari ini besok aku share. Makasih semuanya. Bye.